biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Seneng-seneng gak apa-apa, teriak-teriak dalam bis gak apa-apa. Oh, itu waktunya, saatnya kalian buat bergembira, kalian sama teman-teman kalian, enggak jadi masalah. Yang penting ingat selalu menghargai pengendara lain. Oke? Oke. Ganti partai buat nyalek, betul. Otomatis kalau suara gue bagus di tahun ini, gue udah gak perlu modal, Mas, buat duduk di partai yang besar di tahun yang akan datang. Gue gak perlu modal. Gue tanya deh, kalian yang kerja di transportasi nih, entah kalian di truk kayak, supir gojek kayak, apa, gojek online kayak, taksi online kayak, supir pariwisata, pokoknya kalian semua pengusaha transportasi dan pengemudi transportasi atau pengguna jasa transportasi, kalian bangga gak kalau punya orang kayak gue ngelindungin kalian di melindungi kalian atau ngebackingin kalian di DPR RI? Itu aja pertanyaan. Kalau kalian bangga, berarti bantu gue, karena gue pengen berjuang buat kalian. PKN itu pecahannya, Mas, pecahan Demokrat. Kudus hadir, Mas. Siap, Mas. Jangan lupa, Mas. Mas, kalau sampean kepilih bakal sibuk terus dong. Sekarang juga sibuk, cuma ketambahan sibuk dikit lagi. Oh, gue gak butuh uangnya, Mas. Gue tuh butuh powernya. Gue pengen punya imunitas biar bisa ngelindungin dunia yang gue cintai dari kecil. Gue pengen punya power, gue pengen punya imunitas, gue pengen punya kekuasaan buat ngelindungin dunia transportasi. Bangga, Pol. Nanti kalau kepilih sering live, oh pastilah, malah nge-live nya keren ntar dari kantor gue di gedung DPR, dari kantor gue di Senayan. Mungkin jadi bupati, gue gak mau, Mas, kalau jadi bupati. Bupati itu raja kecil, Mas, gak ada fungsinya gue. Bupati buat nyari duit, enggak. Pak Haji tahu, ya tahu lah, Mas. Orang tim sukses gue yang di Kudus itu aja yang ngurusin dari tim suksesnya Pak Haji. Sukses terus. Ikut absen, Mas. Siap, Mas. Assalamualaikum, Mas Dian. Sukses terus. Amin, amin. Ih, gila, ini pemandangan bagus amat. Udah kayak di Tawangmangu ya. Cempoko. Cempoko, di. Ntar November atau awal akhir November, kalau enggak awal Desember, kita agendakan buat kumpul-kumpul di tiap kabupaten. Di Demak, di Kudus, sama di Jepara. Pasang studio minimal berapa tumpuk? Oh, 7 kali. Pasang studio minimal berapa berapa tumpuk, Ki? Audio kali. Audio berapa tumpuk? Purwokerto hadir, masih siap, Mas. Apaan nih? Oh, buka tutup. Saya orang luar Jawa Tengah, tapi apa bisa milih? Bisa, Mas, coblos PKN-nya aja. Presidennya terserah, yang penting ntar pas foto di caleg-calegnya itu coblos yang dari PKN, siapapun itu. Subang hadir, Mas, siap, Mas. Land Cruiser yang mobil. Urung Petruk, Mas, pemandangannya keren. Urung Petruk, mana itu, Mas? Urung Petruk, kok baru denger gue, Mas? Yang
patung Petro. Jadi anggota DPR tapi partai tidak dapat 4%, lo jadi anggota DPR atau tidak? Nanti saya akan dilirik oleh partai yang lebih besar, Mas. Entah sebagai apa atau apa, pokoknya sebanyak lah. Kita ikhtiar aja dulu, nggak usah. Yang penting kan kita itu, Mas, nggak modal. Paling kalian yang modal kan beliin gua baliho. Berapa sih, Mas? Paling 60.000 ya. Paling gua tanya ukuran spanduk itu paling 60.000, Mas. Tanya yang punya bambu. Hah? Sama yang punya bambu-bambu itu. Mas, tancep-tancepin aja. Tadi gua liat Nafa Urbah, Mas, nyalek dari Nasdem dapil 3 Jawa Tengah, dapil 5. Nafa Urbah. Irung Petruk jadinya dapil berapa, Mas? Dapil 2, Mas. Jepara, Kudus, Demak. Gila, ini keren banget view-nya. Wah, itu ada kayak Amsterdam mini tuh. Kayak gue ngeliat di video YouTube, wih, kopi Naki. Keren juga ya konsepnya sini. Mas, tadi ada livery MTI tapi 6. Iya, Mas, itu punya kita 04. Lagi dikontrak sama Pak Haji Asep sama Mas Wahyu KMP. Dikontrak 3 bulan. Ini jalan apa sih, Mas? Daerah mana sih? Oh, ini Toto Gu. Kalian bilang Irung Petruk itu ini. Oh. Walah. Itu Cimory, Mas. Cimory. Cimory itu apa? Cimory. Irung Petruk, Bukit Bintang, Jalan Jogja, Wonosari. Oh, bukan yang ini tadi. Mas mau tanya dong. Subhanallah. Oh, gue udah kesel cah itu. Manjat tuh. Gila, kuat banget. Cewek berdua. Cakep-cakep lagi. Jalan kaki dong dari bawah ke atas. Kuat ya?